Playing around Thierry Henry, Samuel Eto'o, Messi, you know, those players, you develop a lot with them. You make yourself work hard because when we have the ball, stop. But when we... Yaya Traore menjadi tamu khusus yang membuat Declan Rice terkejut saat Gull tengah melakukan tour room di rumahnya. Ketika Declan menunjukkan jersey-jersey yang berhasil ia koleksi, gelandang legendaris Yaya Traore ikut bercerita momen-momen hebatnya di Barcelona, salah satunya soal Messi, yang ia sebut sebagai karakter yang sulit ia pahami. Tapi meski begitu, bermain dengan Messi membuatnya berkembang jauh. Lantas mengapa? Inilah cerita dari Yaya Traore. Salah satu legenda terbesar sepak bola Afrika, Yaya Traore, merupakan pesepak bola hebat yang mungkin sering diremehkan. Sebagai gelandang, pemain yang pernah membela Barcelona dan juga Manchester City adalah seorang gelandang tangguh dengan kemampuan sempurna, powernya dan kekuatan fisiknya, bahkan disebut sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Liga Premier Inggris. Bersama City, bermain dalam 316 pertandingan, ia berhasil menciptakan 78 gol dan 49 assist, di mana kedatangannya ke City adalah awal mula bagaimana City mendominasi Liga Premier Inggris saat ini setelah 3 trofi berhasil ia persembahkan. Tapi tunggu, kemampuan hebat, keberhasilan dan juga kesuksesan yang ia dapatkan di Manchester City tentu bukan datang secara tiba-tiba. Menurut Yaya Traore, ada proses pembentukan yang membuatnya menjadi gelandang yang fantastis, dan itu terjadi saat dirinya bermain di tim Barcelona. Bermain dengan para bintang-bintang besar, memenangkan Liga Champions telah mengubah dirinya, dan hal itulah yang ia jelaskan baru-baru ini kepada Declan Rice. Ya, berbicara dengan Declan Rice dalam video eksklusif dari Goal.com, Yaya Traore menjelaskan jika Barcelona telah mengubahnya menjadi pemain yang jauh lebih hebat. Pertama, ada nama Xavi dan Iniesta di posisi tengah yang mempengaruhi permainannya, hingga nama Eto'o dan Messi yang meningkatkan performanya, karena menurut Yaya Traore, pemain seperti Messi akan menuntutnya untuk terus bekerja lebih keras. Ketika saya berada di Barcelona, saya harus jujur kepada Anda, Xavi, Iniesta, kamu bisa membayangkan. Orang-orang seperti itu, kadang Anda menang 3-0, Anda ingin terus melanjutkan, Anda ingin terus berlari, mengisi permainan dengan perasaan, kehilangan energi. Tapi dengan mereka, tenang, pass the ball, kita hanya perlu meletakkannya dan berlari, itu brilian. Dan saya berpikir, bermain di sana Barcelona, bermain dengan Samuel Eto'o, Messi, Anda tahu para pemain ini membuat Anda banyak berkembang. Mereka membuat Anda bekerja keras karena ketika kita memiliki bola, stop, tetapi ketika kita tak memiliki bola, Anda harus membawa koper, ya, di mana kamu? Kita harus memiliki siapa yang pertama. Ya, sementara itu, berbicara secara khusus soal Lionel Messi, Yaya Traore dalam videonya dengan Declan Rice juga menjelaskan jika sosok Messi adalah pria dengan karakter yang secara total berbeda. Menurutnya, sangat sulit untuk bisa mengenal Messi, karena Messi adalah sosok yang sangat sedikit berbicara. Dia mengontrol dirinya dengan sangat baik, dan secara khusus, Yaya terkesan dengan karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh Leo Messi. Messi adalah Messi. Secara total, dia adalah karakter yang berbeda. Orang mungkin akan merasa sangat sulit karena dia sangat sedikit berbicara. Karena saya pikir bahkan ketika seorang ada yang melakukan kegagalan, dia tidak pernah mengatakannya keluar. Seperti saat aku tak suka padamu, aku akan katakan kepadamu. Dia tidak akan memberitahumu. Saat dia bahagia, dia bisa tersenyum kepadamu, tapi selalu seperti... Ya,
Traore dan Lionel Messi sendiri bermain selama 3 musim bersama di skuad FC Barcelona. Keduanya menjalani kerjasama yang cukup apik meski pada akhirnya Yaya harus hengkang menuju Liga Primer Inggris untuk bergabung dengan Manchester City, di mana di Liga Primer Inggris inilah yang dirinya membangun legasinya sendiri sebagai seorang gelandang yang berhasil mengubah era baru kejayaan Manchester City. Ia mengantarkan City juara Liga Primer Inggris 3 kali dan menjadi tonggak awal dari revolusi kota Manchester untuk mengubah warna merah menjadi warna biru. Ya, jadi itulah cerita soal bagaimana Yaya Traore menjelaskan perasaannya untuk bermain dengan tim Barcelona dan penjelasannya soal karakter dari Lionel Messi yang menarik.